Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus kejadian terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus. Apa ngilang sih? Lah, gawe gua. Ya bang, santai kali bang. Wajah pengangguran di bawah santai nih, kagak ribet-ribet bener. Nah lumayan, kalau punya kebutuhan. Kalau gua, biayanya dari gua gimana? Orang kemarin gua kena PHK. Bentar dah, lu punya makanan orang sih? Ada nasi mah. Tapi lauknya gak ada. Ya udah tinggal beli. Gua punya nasi, lu punya apa? Lu bang punya apa? Gak punya apa-apa, tapi gua punya duit. Nah tinggal beli bang. Terus siapa yang beli? Ya lu lah. Lah kan gua punya nasi. Lah terus siapa yang beli? Lah lu kenapa liatin gua? Lah lu lah yang berangkat. Lah kenapa gua yang jadi keluar? Kan gak boleh keluar PPKM. Selama ini gak ada yang boleh keluar COVID. Lah gua juga gak mau lah. Kenapa? Mau nyuruh gua? Kalau kayak gini kita mati kelaparan. Tapi gimana kita nggak boleh keluar? Kita nggak punya angin atau lauk. Kenapa bocah nyuruh gua bahaya? Asal apa-apa gua. Beli ini gua. Hah. PPKM. Ampun. Ngapain lari? Enggak bang. Nih gua kasih duit, 2.000. Lu pengen ini kan, pengen teh jus. Ngapain ngasih duit? Ini kan yang lu mau. Bukan, lu ngapain keluar gak pakai masker? Oh, emang kenapa bang, kalau keluar gak pakai masker? Kenapa? Masker, biar gak kena covid. Ah, ogah bayar. Ah, orang gratis. Ya, putus bang talinya. Masih ada satu. Masa satu doang? Kaitin satu aja. Ya udah tuh. Hati-hati. Gimana ini masker? Bang, beli bang. Beli apa bang? Beli Indomie bang, 3 mie. Makasih bang ya. Yuk. Umi.